kadang mikir. Nah, kata gue hendingin. Jadi kita akan mikir. Gimana pengalaman di dia kopi? Oke, okay, bro. Oke. Okay. Halo semuanya, gue kedatangan beberapa temen dari TJT. Mereka adalah caang atau prospek atau embrio dari TJT. Karena gue juga bingung nih, setiap angkatan beda-beda namanya. Dulu pernah ada embrio, ada caang, sekarang prospek. Oke, okay? Kita okay, kenalan bro. Dulu satu-satu. Kalian prospeknya namanya apa sekarang? Nama angkatan apa? Filotimo. Filotimo. Filotimo itu apaan? Filotimo itu dari bahasa Yunani loh. Artinya? Yunani artinya pengorbanan diri. Pengorbanan diri. Filotimo. Yeah. Karena leadernya siapa di antara kalian? Saya bang. Heru. Nama Heru. Heru. Coba kenalin dulu satu-satu. Ya, nama saya Heru. Umur 30. Tinggal? Tinggal di Duren Sawit. Single? Kawin? Single bang. Tinggal. Jadi. Saya Dika. Saya dari Depok. Ada kamera itu ya? Saya dari Depok. Umur saya 26 tahun. Saya sudah menikah. Anak? Anak belum. Ya. Oke. Okay. Saya pribadi Asep Komeng, panggilan di TJT Malika, Malika. Umur 35, udah nikah, anak 2. Tinggal di Bintara. Tinggal di Bintara. Tuh, jadi mereka udah kenalin diri, prospek TJT angkatan keberapa sekarang? Sekarang angkatan 21. 21. Filotimo, okay. Agak susah nyebutnya Filotimo. Kalau yang lain-lain tuh angkatannya gampang-gampang aja. Iya. Kita ngambil yang beda maksudnya. Ah, Filotimo agak-agak beda, agak nyeleneh dan agak-agak susah nih guys. Oke, kenali TJT dari mana nih? Ceritain dulu satu-satu. Siapa dulu sekarang? Iya. Wah, kenceng. Kalau saya pribadi, tadinya ketemu kawan saya, Bos Beki lagi ada acara di PRJ, terus kemudian ketemu Bang Jo, TT Sepes. Oke. Dikenalin ke TJT, kan nama almarhum, kemudian ketemu Bang Eros, saya izin ke Bang Eros, ikut gabung, kata Bang Eros saya silakan gabung-gabung aja dulu, nongkrong-nongkrong dulu, ya alhamdulillah saya disitu welcome lah gitu Bang ya. Selama 2 tahun saya TJT terus, gitu kan, karena kemarin pandemi COVID gitu kan, jadi gak bisa nongkrong, up dulu, hingga sekarang lanjut. Dari situ saya perkenalkan dari TJT itu, kenal TJT. Oh, dari TJT. Jadi selama nongkrong jadi apa simpatisan itu berapa lama sampai di TJT? Ada setahun ya? Hampir dua tahun. Hampir 2 tahun. Oh, oke. Itu komen ya. Dua tahun jadi magang di TJT. Magang dulu. Biasanya memang begitu guys. Jadi yang mau gabung di klub TJT itu ya kita ajak nongkrong dulu, lihat suasana, gimana keadaannya. Interest apa enggak, tertarik apa enggak, intinya daripada mereka semua harus ada Tiger, betul? Betul. Harus punya motor Tiger untuk jadi anggota Tiger Club. Iya. Oke, lanjut siapa? Saya sebelum di TJT di klub Universal. Klub Universal? Jadi klub yang non TJI juga. Oke, itu kayak komunitas? Komunitas, jadi di luar roda TJI. Dari 2006 baru masuk TJT nya di tahun 2021. Kenalnya dari Elvis Friends. Dan sebelumnya emang abang sepupu saya di TJT juga. Oh gitu. Siapa abangnya? Aldi pantesan badannya mirip. Iya, gede si Aldi. Dia abang Aldi Gendon. Iya. Itu masih sepupu gimana yang kandung? Iya. Gila guys, emang keluarganya besar-besar emang. Lo lihat aja tuh. Iya. Gue paling besar di doang. Ini segini banyak akan tempat ya. Lanjut bro. Dika enggak. Saya kebetulan adik sepupunya dari Hari Babon. Oh, Hari Babon. Saya tahu TJT itu dari 2014. Sini-sini. Kenal mulai ikut nongkrong di TJT itu di bulan April. April Mei saya mulai ikut sini nongkrong, ngerasa nyaman, ya udah akhirnya saya rutin lanjut di TJT. Berapa lama tuh rentang waktunya dari nongkrong sampai? Saya sih cuma sebulan. Sebulan. Jadi di antara ini yang udah nikah dua.
Masih tiga berarti. Kalau prospeknya saat ini di Pulau Timur ada 5 sebenarnya. Ada 5. Oh, ada 5. Ada 5. Terus yang 2 lagi mana? Cuma dua lagi, satu enggak, satu kerja sore. Satu lagi ada adin ajakan pulang kampung. Oh, gitu ya. Nanti rencananya yang 2 nanti menyusul. Oh, menyusul. Kemarin juga kan. Iya, karena emang persyaratan untuk agenda bulan ini harus kudunya ke sini. Terus ada yang harus ditandatangani enggak? Enggak ada, sebab cuma nanti kita foto aja buat bukti karena foto. Nanti betul. Di akhir apa di akhir masa pelatihan ini 7 bulan ini kita harus ngumpulin album fotonya. Oh betul. Perolah. Oh gitu. Iya. Terus kalian suka klub TJT itu gimana ya? Awalnya apa menyintai anak-anak motor itu dari teman atau apa atau emang dari diri sendiri senang gitu jadi motor-motoran. Kalau saya sendiri sih pribadi emang hobi kan, hobi motor. Hobi. Terus emang jiwanya dari awal emang udah ikut orientasi klub. Cuma karena sempat vakum di klubnya itu jadi kira pada saat nongkrong sama Elvis. Cuma pada saat nongkrong itu masih wacana doang sebenarnya. Terus sempat pernah ketemu sama Bang Binting sama Bapak di acara silaturahmi satu klub juga. Satu klub diajakin suruh nongkrong dulu aja belum untuk kagum gitu. Oh gitu. Ya akhirnya pada saat nongkrong kita ngeliat nyaman akhirnya ikut gabung. Terus kalau ya? Kalau saya sih emang hobi motor terus terang. Intinya sih dari lama memang udah pengen masuk klub cuma karena saya mikirnya saya masih sekolah, saya nggak mau ngebebanin orang tua, jadi berarti udah lama ingin ceritanya nih ya, iya, dari zaman sekolah ya? Iya, saya senang dari zaman sekolah, cuma memang karena belum punya penghasilan, belum bekerja, saya belum berani ke klub. Cuma pas kemarin udah kerja, memang karena sudah kenal TJT dan orangnya sih, menurut saya asik, enak gitu, merangkul. Jadi ya udah, karena niat saya kalau saya sudah kerja, punya penghasilan, saya ingin gabung di klub, ya saya lakukan lah. Dan kebetulan di saat saya nikah saya undang TJT alhamdulillah. Padahal saya di situ masih simpatisan tapi dari TJT pengurus. Oh, yang nikah kemarin ya? Iya, yang dan menyempatkan datang saya di situlah saya merasa TJT benar-benar. Oke, okay, guys, dia baru aja nikah. Selamat ya. Iya, semoga semawa. Amin. Jadi nanyanya mesti komen, dia ini demenan motoran dari mana? Emang dari lahir emang biker apa teman? Ya kalau saya sih kalau pribadi ya pengaruh teman sih bos itu kan ya dari almarhum lah tadinya kan gitu kawan saya sebab gitu kan main salah seni kok temannya pada tiga semua kan gitu saya tertarik lah di situ gitu kan emang sempat tawarin gitu kan teman saya juga tuh boleh kalau mau ke rumah cuman ya itulah rasa nggak apa ya ibaratnya nggak semudah mungkin lah gitu kan masuk klub tuh susah bener gitu kan kan kata bener kata senior dibilang ikutin dulu alurnya nongkrong dulu kan gitu akhirnya gitu dan gitu saya kan nongkrong di TJT dirasain masa pribadi saya ya dirasain menjalani asik juga merasa ikut aja jadi kenapa tertarik sama TJT nya kan bisa di klub-klub yang main TJT lebih mudah masuknya atau gimana kalau dengar-dengar dari klub-klub lain. Kalau saya pribadi satu deket aja, kedua kedua ya enak lah bang, nggak kayak yang lain pernah dengar cerita bla 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 bla. Kalau TJT enggak, ya kebuktian lah dari senior kan gitu. Kita melihat juga nggak boleh begitu, harus kumpul. Itu nggak memandang lu siapa, kamu siapa, enggak kumpul aja gitu kan sama rata. Itu kalau menurut saya sih. Pride, respect, loyalty, and love. 1, 2, 3, 4 Oke, satu orang jelasin dua, yang satu-satu-satu deh, coba dah. Pride apa sih, Neng? Pride? Pride? Apa sih, Neng? Pride? Ya, jangan cuma baca doang. Coba jelasin deh, yang bisa deh. Pride itu bangga. Okay. Bangga dengan TJT, dengan klub kita sendiri. Bangga dengan klub kita sendiri dulu. Lalu respect kita, respect kerajaan klub kita. Jadi apapun yang di dalam politik kita harus respect dulu di dalam politik kita itu artinya loyalitasnya menjaga nama baik TJT memberikan kebanggaan buat TJT yang terakhir baru itu
sendiri. Kalau kita sudah kita kalau kita berarti ke depannya di luar pun orang melihatnya Jelit itu lebih besar. Amin. Jadi makanya gue tuh pengennya nggak hanya slogan, nggak hanya foto, tapi arti arti kita. Kan ini mau udah masalah klasik ya. Masalah embrio ucapan atau respect atau apalah namanya. Mereka aktif terus nanti pas udah dapet nomor hilang. Iya. Gimana tuh? Bagusnya tuh? Kalau misalnya di klub sih nggak ada terjadi dua seperti itu. Surat lah. Hampir semua. Berarti kalau misalnya berarti hilang. Makanya itu bagus nggak kira-kira? Kalau saya pribadi berarti kalau dia hilang itu berarti nggak menanamkan kerjanya itu. Jadi buat menanamkan kerjanya itu kayak kita kompak itu cuma di angkatan kita dulu kita kompak dia. Kan kita udah sepakat ya jangan sampai kita kemudiannya hanya bisa proses prosesnya nyari nomor, karena buat apa nyari nomor doang nggak bisa dapat nomor kita hilang ya cuma gitu. Karena ya pengorbanannya benar-benar tanpa mengenal waktu saat ini prospeknya benar-benar kita jalani dan harusnya ini jangan hanya retorika ya saja bicara doang ya. Jadi memang harus dijalanin siap konsekuen jadi ini yang masalah klasik ya. Jadi banyak banget sih dulu lagi pacaran bocinger ya. Apa sudah kawin dan nikah enggak sukses gitu. Jika nikah nih nikah udah kawin udah heru komeng ya Meg udah pada punya istri harusnya istri pun harus mengerti hobi kita tuh di motor gitu ya. Jadi artiannya ada yang hobi mancing ya kan ya. Nggak pulang kagak dibukain pintu kita touring pulang kagak dibukain pintu juga ya. Yang penting kalau ya, gue sih saran hanya nasihat aja sebagai yang lebih tua ya. Jadi harusnya sih ridho dari istri dan apa adanya cerita aja. Mau kemana ngobrol. Jadi ada diketahui sama keluarga gitu. Karena kan kita punya tanggung jawab dengan keluarga. Ya. Kalau jangan kayak Heru ya bawa badan sendiri kan gitu. Itu sih nasihat sedikit aja. Pertama itu ya. Gue juga please coba deh kalian janji deh di video Panglima Jangkrik. Gue akan stay cool, tetap ada di TJT walaupun nomor udah ada di gue. Janji dong. Ya dong. Kalau saya sih pribadi saya terus terang saya enggak bisa menjanjikan, tapi setelah saya mendapat nomor ataupun belum, selama saya bisa saya pasti akan sempatkan karena menurut saya ini hobi saya. Saya kesini itu bukan hanya sekedar saya mencari nomor, saya masuk klub buat bangga-banggaan, buat pamer-pamer, buat anak itu, saya singgah gitu. Karena memang tujuan saya ingin mencari keluarga baru, tempat untuk menyalurkan hobi saya lah bareng teman-teman. Kayaknya kalau hobi kita salurkan sendiri kan rasanya gimana gitu kan aneh. Makanya saya nyari wadahnya nih. Nah, di TJT ini saya ngerasa asik. Nah, saya sih nggak bisa menjanjikan, cuma saya yang bisa saya janjikan itu cuma satu. Di saat saya bisa, saya pasti akan hadir untuk PJT. Itu aja sih dari saya. Itu aja sama sih, Pak. PJT, karena di awal juga sudah dibilang, utama-utama pekerjaan, keluarga, baru keluar. Tapi di saat PJT memanggil, itu akan jadi pasti yang terutama. Jadi apapun nantinya untuk janji pun emang di hobi TJT itu hobi saya pasti akan saya lakukan seperti itu akan saya jalanin selagi saya bisa tanpa menghilangkan di kerja keluarga itu sendiri. Oke. Kalau saya pribadi sih ya sama lah kayak di Kak Heru untuk janji saya berat ya. Cuman untuk masalah TJT insya Allah kita selalu jaga ya. Intinya itu aja lah. Jadi gini ya, jadi guys, gua ambil garis merah dari statement atau opini mereka bertiga mengenai TJT dan keanggotaan. Jadi menurut gua, secara intensitas pada saat kita baru awal mungkin kita lebih banyak, tapi setelah kita dapet, kita udah diakui sebagai member dan kita menjadi keluarga besar, itu menjadi satu tanggung jawab moral ya, yang nggak bisa hilang. Walaupun memang intensitas akan beda. Nah, gue juga nggak muluk-muluk pengen coba dong guys, lu seperti yang pada saat jadi embrio, jadi cang atau jadi prospek nggak gitu juga.
Tapi ada nih, setiap kali TJT memanggil ada perlu, kita siap untuk itu gitu. Maksudnya begitu. Jadi kan itu pun nggak harus ini kan. Dan sementara kalau kopdar aja kan sebulannya cuma 4 kali kan. Nah kalau misalnya datang misalnya intensitasnya berkurang nanti misalnya sebulan 2 kali kan masih oke lah ya. Masih artiannya ya kita juga nggak perlu meminta ini menjadi intensitasnya terus continue seperti ini atau prospek gitu ya. Nah ini sih opini dari Pak Lima ya mengenai kabupaten yang baru. Terakhir deh ya, karena udah malam juga udah mulai gelap guys. Dan udah mulai hujan, nanti setelah ini mereka akan berkunjung ke rumah Mas Yudo. Mas Yudo yang di Taman Modern. Nanti dia akan berkunjung dan soal sana. Jadi ini terakhir yang kemudian Panglima Jangkrik namanya siapa sih bro? Gue pengen tahu. Mereka gak kenal. Saya kalau nama asli belum tahu kalau di Pandora karena di Bang Ginting pun ngasih share nama-nama ngurus kita kemana itu nama saya pun juga ya nama-nama saya oke jadi gini itu buat PR aja deh ya jadi masa gua harus jelasin nama dan punya KTP sendiri ini nama gue itu jadi PR sendiri tapi paling enggak tahu lah ya artinya gini kita nggak tahu nanti gimana itu nama formal ya kalau misalnya nanti misalnya di lingkungan atau kan nggak kenal juga kalau misalnya Pak Lima kan nanti jadi PJ itu juga di lingkungan mungkin nama aslinya atau apa ya. Itu perlu kasih tahu juga perlu tahu ya. Nanti kapan kalau misalnya ada pengukuhan inaugurasi atau apapun namanya nanti pengesahan atau apa itu kita mau ketemu lagi nih cuy nah ini PR tuh ya. Ya orang ini mengingat ini, nanti gue tanya nama bisa. Jadi guys, mereka nggak tahu mereka menjaga itu nama aslinya siapa. Jadi ini PR mereka. Oke, terakhir nih guys, udah malam. Yelianya apa sih angkatan Telemimo? Apa sih namanya? Pilotimo. Angkatan mereka namanya itu. Tadinya ada 5 orang, yang datang cuma 3. Yang 2 berhalangan, nanti yang 2 akan berkumpul sudah selesai. Oke, okay. Yel-yelnya apa bro? Belum ada pak. Harus sedikit. Harus sedikit. Nanti kita bikin buat yang kunjungan kita ini. Maksud nanti yel-yel PR-nya berarti yang kedua lagi harus bikin yel kan? Seharusnya yang dua ya. Nanti melihat video ini yang dua nih. Siapa namanya yang dua? Yang dua Rio. Rio sama Cukong. Cukong. Rio sama Cukong. Cukong nama asli siapa? Cukong nama asli Hasan. Kalian nih sudah tahu kan dia angkatan namanya ya. Masa paling macam klik nama asli nggak tahu. Aku bilang gini, Ginting. Prospek payah nih. Nama gue nggak tahu guys. Dulu ada yang bilang atau panglima pangeran. Gue bilang pangeran kodok. Oke gitu aja guys, thank you udah datang ke tempat gue. Sorry mengganggu subuhin yang banyak yang oke-oke karena keadaan yang gini gue juga lagi sendirian terima kasih banyak sudah berkunjung. Mudah-mudahan saran gue ya tetap dijaga nama baik TJT pertama, kedua kalau sudah memiliki mauler dan sudah resmi menjadi member dijaga terus dan kalau TJT memanggil siap untuk berpartisipasi oke, thank you ya makasih banyak oke guys, terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, subscribe channel Panglima Jangkrik gue cabut komeng cabut Eru cabut gak? Cabut banget. Dika? Dika cabut. Thank you. Bye.